alhamdulillah dikabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Syok. Ditertawakan para rivalnya Nikita Mirzani dan Fitri Salhutelo sekakemat dengan ini. Nikita Mirzani bebas. Tersangka kasus dugaan KDRT Nikita Mirzani telah diserahkan dari Polres Jakarta Selatan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Senin pagi hari ini. Sebelumnya Nikita Mirzani dijemput paksa oleh pihak kepolisian di kawasan Mampang, Jakarta Selatan saat syuting. Pada Jumat 31 Januari 2020 dini hari setelah mangkir dua kali dari pemanggilan. Bahkan ada sejumlah pihak yang senang dan menertawakan Nikita Mirzani gara-gara terjerat kasus ini. Beberapa dari mereka ada yang menghujat Nikita Mirzani di media sosial. Menanggapi hal ini, ibu tiga anak itu menyebut orang-orang yang menghujatnya seperti virus corona. Sebagai informasi, corona adalah sebuah virus yang sedang merebak di China dan sejumlah negara lain. Virus itu telah menimbulkan korban meninggal. Itu sumpah semua, virus corona, ucap Nikita Mirzani dengan nada yang tinggi. Perempuan kelahiran Maret 1986 itu pun tak mau banyak bicara mengomentari hal tersebut. Yang ketawain kan segelintir, virus corona saja, jadi gak masalah, tunggu saja, kata Nikita Mirzani yang tak mau berbicara lebih lanjut lagi. Saat ini Nikita Mirzani telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan sedang mengurus berkas administrasi di ruang seksi tindak pidum. Adapun penyerahan Nikita merupakan tahap kedua di mana pihak kepolisian akan menyerahkan Nikita Mirzani beserta barang bukti kasus tersebut. Setelah penyerahan Nikita Mirzani oleh kepolisian Jaksel ke Kejari, Nikita Mirzani telah mengajukan proses penangguhan penahanan dan hal tersebut telah disetujui oleh Kejari Jakarta Selatan sehingga Nikita Mirzani bebas bersyarat. Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian guys terkait rival-rival Nikita Mirzani yang berani berkoar-koar saat Niki berada di balik jeruji besi? Apakah akan disikat habis oleh Nikita Mirzani? Atau bagaimana kira-kira menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yang gak sinkron, yang hidungnya gede, yang giginya kuning, yang pinggirnya murah.